Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yashir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat Tausiah Islami, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bertemu lagi bersama saya dalam Tausiah Islami yang insyaallah dengan tausiah ini sebagai penyambung silaturahmi kita. Dan doaku senantiasa kepada Allah agar sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga kita dalam peliharaan Allah, peliharaan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini aku berbagi kembali padamu pengalaman spiritual. Ya, pengalaman spiritual ini yang mana sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana satu hal kebiasaan orang-orang Arab Quraisy, orang-orang Jazirah Arab, kebiasaan mereka adalah bermain gulat. Iya, bermain gulat. Bermain gulat, kalau bahasa kita, ya olahraga atlet. Itulah kebiasaan orang-orang Arab. Mereka kuat-kuat dan gagah. Pada zaman itu ada seorang Arab Quraisy, ya, yang belum memeluk Islam, bernama Ruqayyah, ya. Ruqayyah, dia seorang Arab Quraisy yang beragama masih menyembah Latta dan Hujja. Dialah orang nomor satu pada saat itu yang kuat dalam bermain gulat. Sehingga Ruqayyah, dia berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, jika engkau dapat mengalahkan aku dalam 3 kali kalah, maka aku akan menyatakan diriku sebagai Islam. Maka pada saat itu Nabi Muhammad ditantang oleh Ruqayyah untuk bermain gulat. Nah, sahabat-sahabat Tausiah Islam yang dirahmati Allah, inilah yang akan kubagikan kepadamu asma' untuk bermain gulat. Ya, bermain gulat agar badan kita sehat dan kuat. Nah, pada satu saat Ruqayyah itu menantang Nabi Muhammad SAW untuk bermain gulat. Sehingga Nabi Muhammad SAW menerima tantangan itu, dan Ruqayyah pada saat itu dinyatakan benar-benar kalah dalam 3 periode. Ronde pertama dia kalah, ronde kedua dia kalah bermain gulat dengan Nabi Muhammad SAW, dan ronde ketiga juga dia kalah dalam bermain gulat. Sahabat-sahabat Tausiah Islami, sebelum pertandingan itu, Ruqayyah itu, ya, dia kafir Quraisy yang menyembah Latta dan Hujja. Dia tantang Nabi, ya Muhammad, jika benar Tuhanmu itu maha segala-galanya, maka kalahkan aku. Aku juga punya Tuhan, kata Ruqayyah. Ya, si Ruqayyah itu seorang laki-laki yang gagah. Kalau bahasa kita, orang nomor satu atlet pada zaman itu. Aku punya Latta dan Hujja. Aku akan minta kepada Latta dan Hujja untuk memberikan kekuatan kepada diriku agar aku bisa melawan dan mengalahkanmu. Maka dengan itu tawaran Ruqayyah dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, di situ kita paham bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang atlet. Ia pemain gulat. Nah, pertanyaannya, kenapa bagi umatnya sekarang melempem? Kenapa umatnya sekarang tidak mau beratlet, mengambil atlet, ya olahraga. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, maka pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW menyatakan ke dalam dirinya dan ke hadapan Ruqayyah, ya Ruqayyah, jika engkau benar-benar kalah, apa yang akan kau berikan kepadaku? Maka Rasulullah mengatakan itu, Ruqayyah menjawab, aku akan memberikanmu 10 ekor kuda unta yang terbaik. Nah, sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, dalam hal itu 3 periode, 3 ronde kalah Ruqayyah dalam pertandingan gulat bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabatku. Kalau kau ingin memiliki badan kuat seperti badannya Nabi Muhammad SAW, maka amalkanlah 2 asma' ini. Asma' ini sebenarnya adalah ucapan dari Ruqayyah itu sendiri. Ya Muhammad, kata Ruqayyah, kalau benar Tuhanmu itu yang maha perkasa dan maha gagah, itu satu. Kalau memang Tuhanmu itu maha kuat dan maha keras, itu asma' yang kedua. Maka kalahkan aku, aku juga punya Tuhan, Latta dan Hujja. Maka pada saat itu Rasulullah menyatakan kepada diri, ya Aziz, ya Qahar. Ya Aziz, ya Qahar. Itulah 2 asma' yang dibacakan Rasulullah Muhammad SAW dalam menghadapi si Ruqayyah, seorang jagoan atlet gulat pada zaman itu. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, apabila kau ingin menjadi kuat badanmu seperti badannya Nabi Muhammad SAW, maka kau amalkanlah asma' tadi itu, ya Aziz, ya Qahar. Bagaimana cara mengamalkannya?
inilah yang akan kubagikan kepadamu setiap kau dalam berolahraga. Iya, apa aja? Apakah berlari? Ya, atau kau lagi push up? Atau kau lagi berenang dan sebagainya? Maka ucapkanlah kalimat tadi, ya aziz ya qahar, ya aziz ya qahar. Maka insyaallah badanmu menjadi kuat dan kuat dan kuat seperti badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua asma yang dibacakan Rasulullah dalam menghadapi Ruqayyah, seorang jagoan atlet. Mudah-mudahan apabila sahabat-sahabatku mau mengamalkan, insyaallah badan kita akan menjadi kuat dan sehat seperti badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana cara yang telah kuajarkan, apabila kau sedang berlari maraton, maka zikirkanlah dia, ya aziz ya qahar, ya azizu ya qahar. Itulah dua asma apabila engkau ingin memiliki badan yang sehat dan kuat seperti badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat tausiah Islami, insyaallah doaku senantiasa kepada Allah agar kita sehat lahir batin wal afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.